Bagi saya, saya tangan saya kayu, saya tak ada seni. Saya bangga sebab saya boleh buat benda-benda macam ni. Nama saya Rahayu binti Wahid. Sekarang ni saya bekerja sebagai pengurus unit drama TV RTM. Saya belajar sebenarnya buat benda-benda ni masa PKP yang pertama dulu. Lama kan kita ada masa kat rumah. Saya sangat suka tengok lukisan. Saya akan sangat ralik orang cakap kalau saya pergi galeri dan sebagainya kan. Benda-benda yang macam tu dia terapi lah sebenarnya untuk saya. So bila saya tahu melukis ataupun mewarna tu boleh belajar, next saya belajar, saya masuk kelas secara online je. Saya belajar macam mana nak buat lukisan. Lama-lama bila saya dah tahu teknik dia sikit-sikit, saya mula belajar daripada YouTube. Dan inilah hasil-hasilnya. Saya tak biasa sangat duduk dekat rumah lama-lama. Lepas tu kerja secara online. Lepas tu kita meeting pun online. Lepas tu semua kerja adalah melalui telefon. So benda tu sedikit sebanyak memberi tekanan pada saya sebenarnya. Sebab kita tak nampak secara berdepan. Membuatkan saya rungsing. So untuk mengelakkan kerungsingan tu, saya buat ni lah. Tema lukisan ni, saya sebenarnya banyak lukis pasal bunga. Bagi saya ni, kali-kali saya banyak main color. Lepas tu saya suka benda-benda animasi. Macam ni kan, saya buat doodle. Doodle ni buat saya ralik tau. Sebab kan kita nak buat satu-satu dia punya bentuk. Lepas tu ikut kreativiti kita. Dan dekat kelas tu saya belajar buat lukisan akrilik. Inilah lukisan pertama saya untuk akrilik. Struggle sebenarnya untuk buat lukisan ni sebab saya memang ambil masa yang agak lama untuk buat. Tapi alhamdulillah lah, saya pun macam kagum jugalah dengan diri saya kan, bila saya boleh buat sesuatu yang begini. Saya tak jual walaupun ramai orang nak beli. Tak gamak nak jual. Saya rasa lukisan saya biasa, kenapa orang nak beli? Saya rasa macam tu. Tapi kalau ada kawan-kawan saya minta, saya bagi. Akan frame kan cantik-cantik, lepas tu saya bagi kat dia sebagai hadiah. Lukisan-lukisan saya juga saya jadikan persekis kan, daripada lukisan ni jadi macam ni. Okay, lepas tu yang ni orang belilah. Yang ni ramai, banyak macam persekis. Lepas tu yang macam ni kan. Harapan saya ada masa banyak untuk saya melukis. Sebab sebenarnya melukis ni dia perlukan ketenangan. Dia perlukan tenang tu, dia perlukan mood. Dia bukan macam bila-bila kita nak melukis, kita melukis. Tak. Sebab macam sekarang dengan keadaan PKP yang ini pula, banyak lagi benda yang kena buat. So dia ketenangan tu tak ada. Ha, kan? Ha, macam tu lah. So untuk melukis, untuk dah sekalanya macam dia kena ambil mood lah. Dan kalau orang-orang yang dekat luar sana rasa suka nak belajar melukis, sebenarnya semua orang boleh melukis. Saya Rahayu Wahid,
Ini cerita saya.